Hai, hai, hai. Selamat petang semua. Viewer-viewer Link Ulok Official. Selamat kembali lagi pada channel saya, itu Link Ulok Official. Hari ini kita buat apa nih? Ini dia daging rusak. Rusak kampung. Yang saya beli daripada rakan sekerja. Dia dapat dari hasil memburu. Jarang kita dapat daging rusak ya guys. Nanti kita akan masak dia masuk dalam buloh. Lulun nanti ya, lulun dalam buluh. Ini dia punya perut yang sudah dimasak pakai panas. Okey, nanti kita akan tengok apa-apa bahan untuk kita pansuh dia dalam buluh nanti. Ini dia. Serai. Daun sup. Daun apa nih guys? Ini dia, daun bungkang. Belum lagi kita nanti akan tambah dengan bahan-bahan lain lah. Seperti bawang, bawang putih, bawang merah. Halia dan apa-apa lagi lah bahan makcik saya dia tengah hiris dia di sana. Ini dia halia. Ini dia, kita akan tambah halia sedikit. Ini dia bawang putih. Bawang merah lagi. Bawang merah nanti kita kena cari ya. Ke sana. Okay guys, ini daging rusak yang kita sudah potong tadi. Ada bersama dengan perut dia sekali. Ini bahan-bahan yang sudah dihiris oleh makcik saya tadi. Ini garam. Ini serbuk Ajinomoto. Nanti saya punya makcik dia akan gaulkan. Ini punya daun bungkang lah. Ini daun sup yang sama makcik saya tadi saya kisar. Bawang putih. Bawang merah. Ini halia. Bawang putih. Bawang merah. Serai. Serai daun sup. Daun sup sudah. Sudah. Buat. Dan ini dia punya daun bungkang. Garam. Kita tabur garam. Tambahan baru garamnya lagi, ngai ke tabar. Garam, banyak lah. Ngai ke tabar. Air, nak tak main wah. Berak main wah kaya. Ngai ke nak bangsa lagi. Ya agak tu no, nama nak area baru lah ni. Lepas ni main suah kata, sekarang sahul kata sekar. Tu no kata sekar. Mau daun, mau daun ubinya pin. Mau putih, pin bangsa, gip daun tanya, gip atau daging arimuan. Okay, ni punya. Leo. Dia tadi bawang tu sup serai dah. Serai. Tu sup. Lagi daun bungkang dah. Nak mayu ah daun bungkang tu ni. Nadai. Eh kita kelat. Nak mayu ah. Lada mimit tu. Oh, bambur. Lepas ni kita kacau dia dan biarkan selama 10 minit . Lagi baru nepuk yang beruas. Nepuk beruas lagi. Wah, kita tanya dulu. Asai ya. Tidak akan masuk ke daging dulu. Kita beruak dulu. Ya. Dah masuk dulu. Kita nepuk. Dah masuk garam, semua bawang. Jarang nih guys kita dapat daging rusak macam ni. Bukan rusak inang, memang rusak itu kawan yang dapat lokasi rahsia. Hehe. Okay guys, kita masuk dia dalam buluh ya. Beri air mimit dulu, tadi ngoborit dulu lah. Yang tambah baru. Itu air. Air tau. Air mat. Itu air tau tadi. Air tau. Ini air tau. Buat tau. Buat tau. Tau nyawa ada yang ngau dah tadi.
Ada yang yakin, oke. Ha, dah. Tambah pun ni maunya lah. Ha? Ha. Sebab saya kat sini. Okey, okey, tambah lagi. Saya kena mantau. Mantau ke menyesuaikan harga. Ha, matuk suku mana nama ya? Meridi lah kita. Tunuh tanamnya di tunuh kita. Rebah kaki kena. Ya. Ni kalau kalau kon kon satu. Boleh. Okey guys, kita hidupkan api dulu ya. Okey guys, kita sudah jadikan api dia, hidupkan api dia. Lepas ni kita akan letak tu buluh dekat sana ya. Kita sandihkan buluh ni dekat sana. Tunggu api dia menyala kuat. Stay tune guys. Ini dia guys, api dia sedang marah. Kita tunggu sehingga 15 ataupun 30 minit ya. Nanti kita akan pusing tukarkan kedudukan buluh ini supaya dia cepat masak. Okay guys, nampak dia ada mendidih. Tak apa, tapi kita tunggu dia mendidih lagi lah. Kita panggil dia engkurak, engkurak sampai ke atas nih. Long kurak tu. Yo. Ya lo. Turun aku mimet tu. Ya kan sang tu. Okey guys, kita tuang dah. Guys, saya yang buat bantu. Lagi dalam ini. Nada, nada. Sampai dulu. Mulai ketat. Nada lagi, nada lagi. Bang, ya.